Jin lu. Gimana? Lu udah jin belum? Udah, ini udah buat orang, udah belum. Oke, ntar lu tunggu gilanya sampai ke area mendekati C4, ntar gua jemput. Oke. Udah nyediain masker buat lu. Masker apa nih? Oh iya, kita bawa scuba coy, buat berenang. Coba lu lihat di dalam sini ada maskernya. Ini scary rabbit. Oh. Komplotan. Ini bagus coy. Bagus anjir. Ya, komplotan bajak laut. Duh. Anjir, scary rabbit coy. Gimana? Gini aja. Gini aja kali ya. Robin Hood mah udah lewat kali ya. Oh, udah. Masanya udah lewat. Pakai carrier enggak lu? Pakai tas army aja kali ya. Carrier kita taruh sini. Tas army kita bawa gimana? Tas. Carrier taruh. Sekarang carrier enggak terlalu banyak storage-nya. Sama kali. Tapi pendeknya sih. Sama, sama. Begitu makanan sih. Nah, gue ke atas dulu deh. Nyiapin makanan buat di apa mau ngedrop dulu ya di kotaknya. Tapi ini kan anginnya kan Bang, angin darat. Angin pulang ya? Iya, angin pulang ini. Ntar gue cek dulu deh ke bawah. Kita ngeluting di kota dulu aja. Oh iya. Dan looting makanan ya, ini makanan taruh-taruhin aja nih. Padlock, ngaus. Tuh ada. Bawa radio ya, buat di laut ya. Anjir. Kok nyala sih anjir? Anjir, sekarang radio bisa dinyalain di celana dong. Nih. Bisa. Nih. Lu denger gak? Denger sih gua. Nih, dalam celana gua nyalain. Anjir. Canggih, cok. El Cinta News and Call. You can register for one of our glorious events, gain fame and prestige, or die trying, or both. M9. Iya. Peluru senjata kata lu mana, Bang? Pistol. Ini dalam situ semua. Deagle. Ada kan? Deagle. Yang paling atas warna hitam. Sebelah kanan. Iya, Teko M9. Ah, di repair dulu dong. Oke, weapon cleaning kit ya. Heeh. Lu nemu di mana sih, Bang? Nah, rezeki anak soleh. Soleh Solihun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Padlock udah jadi 10 tuh. 10 mana? Ini ya? Di dalam brankas, ha. Brankas persenjataan. Oke. Ini buat kunci apa ya? 3 4 5 bawa 6, aja dulu kayaknya. 7 8 9. 9. 9 coy. 1 2 3 4 5 6 8 9, Bang. Apa gua udah ngantuk? Mata lu picek. Masalah. Mata lu picek kali, Bang. Kayaknya. Udah umur kayaknya gua. Bangke. Ini MP5. Bang Abi. Dari peti itu enggak bisa langsung di-reload ke sini, dimasukin ke tas baru di-reload. Oh, ini holster. Lu ada holster enggak? Ada gua. Holster. Hardrop. Berarti ini gua taruh lagi kali ya padlocknya ya. Kapal kan udah dikunci ya, kapal kita. Udah. Oke. Obor nih, gue bawa obor deh. Barangkali buat penerangan di kapal. Oh iya, buat malamnya gimana kan? Itu pasti gelap tuh. Gelap banget itu. Pasti bawa lampu proyek nih. Lampu proyek. Oh, gue bawa ini ya. Kacamata renang. Bawa, Bang, barangkali gitu. Kita mau scuba-an ya kan? Di mana ya kacamata renang ya? Nah, perasaan gue nyimpen dua di sini.
hilang bang. Gak mungkin. Ini loh satu di sini. Oh di situ. Aku nyiapin buat lu tuh. Eh, padlock ini banyak nih jang. Mana? Itu di mana? Ini lu. Di brankas yang ada kayu-kayu apa? Ada oh. Wire sama tali. Banyak tuh. Oke, gue pindahin lo. Yang ada tali-tali ya. 9. Apa itu? Itu lu yang itu yang tadi gue taruh bang, makanya nggak jadi. Astaga. Ya udahlah, yuk kita ke kota. Ini nggak ada yang nyolong kan mobil-mobil kita? Aman. Perkayuan kita juga aman kan? Yalah, kita jalan kaki aja deh. Emang mau motor? Yang kaki aja. Jalan kaki. Eh makanan lu bawa? Apa di bawah aja? Bawa gua. Gua bawa deh. Ketemu di kota aja bang, gua ambil makanan dulu. Okay. 29 orang online. Coba ini berubah, ngecilin gak? Oh iya ngecilin dong. Empatnya kemarin kan kegedean. Sekarang ngecilin dia. Ngecilin apa? Circle-nya. Jadi nama gua, ada dong. Nama petinya kok jadi hilang ya? Gue main kasih nama ini deh. Halal food sekarang jadi berubah nih. Enggak lu kunci soalnya. Oh iya bener. Apa-apalah dicolong juga. Ada orang iseng yang ini. Satu peti dicolongnya. Eh kalau enggak walaupun dikunci itunya di bawah petinya ya? Bisa di bisa digeret. Anjir. Apalah. Tidak sejahat itu deh kayaknya orang-orang di sini mah. Iya kayaknya cuman kita doang jahat. Kita doang yang bandit. Lihat peti kebuka dikit. Wah, langsung. Parah kita mah. Soalnya jiwa-jiwa miskin dari kota sebelumnya. Iya benar-benar terbiasa miskin ya tinggal di gua ya kan giran di sini lihat kotak kebuka dikit barbar ini udah langsung beringas ngelihatnya. Dan apa gua bawa apaan ya karena yang gampang watermelon aja deh. Sama. Keberatan kegedean watermelon yang kecil tuh apa namanya kentolep yang... melon. Oh gua mangga dah dikit aja gua. Lu di kota mana nih? Yang kanan gua. Ah. Kanan. Yang banyak pemukiman itu, yang ada pom bensin. Heeh. Gila jauh banget lu ke sana. Eh, ini siapa yang berlayar? Lah, ini jangan-jangan perahu kita nih. Enggak ada yang berlayar. Ini di tengah-tengah ada perahu siapa nih? Sebelah kanan kan? Yeah. Kanan dermaga punya kita. Enggak ada kan lagi bang, kita... ada lagi. Hah? Serius ada lagi. Kan dermaga tuh ada dua nih, yang ini nah ini perahu kita nih udah gua tandain. Ini sebelah kanannya lagi ada. Gua ngecek dulu nih. Wah yang kita mau nyangkut cok. Punya kita tuh dekat batu-batu. Ya ini ada nih. Arah anginnya tapi udah. Beneran ke darat sih, sialan. Belum bisa berarti. Ya tapi udah gua jangkarin sih, harusnya mah aman ya. Aman kalau udah dijangkar. Lu yang ada ini ya bensin berarti ya di situ ya. Oke gua kesana deh. Dari lampu bang, bener lampu proyek. Lampu proyek ya. Itu mah nggak pakai nggak ada matinya kan lampu proyek? Adalah. Apa sih pakai baterai dia? Kayaknya. Biar ngos-ngosan biar dapat vitamin D. Vitamin D kan berjemur kan? Iya oh. Gue berjemur nih habis lari. Gila sodium gue 300.
Penyakit gue di defisiensi B12. Defisiensi B12. Gue dapat dari gen lagi, Cak. Serius? Ya. Banyak, eh. Tapi gak bisa gue bawa. Ditenteng, ntar gue tenteng. Tasnya kan kecil. Sembunyiin dulu kali ya. Yoi. Hilang gak ya? Apa mau gue bawa motor? Mumpung dekat nih. Di dalam motor udah ada jerigen. Bener gak? Ada satu. Taruh aja ya di motor. Gimana gue bawa motor? Bawa motor dulu aja. Oke. Perasaan jerigen kemarin kita dua deh. Iya ada dua. Ada dua. Gue nemu satu soalnya. Satunya taruh mana ya? Di dalam tas carrier gue. Okay. Itu full sih, full. Oke. Okay. Zombie kalau siang dia nggak begitu agresif ya. Jumlahnya juga nggak banyak. Berapa nih? 15, mantap. Eko tuh ada peredamnya nggak sih, Bang? Ada. Apa kita ke bunker ya? Tapi ntar berlayar. Di bunker ada mecha kalau di bunker. Ah, serius lu? Iya, di sini ada mecha. Pakai strategi dong masuknya itu mah. Iya, nyelinap. Oh iya, ini jerigennya kosong nih, Bang. Bawa aja deh, nggak apa-apa. Eh, tapi nanti nggak bisa. Wah, ini, Jang. Apa? Mantap. Mobil. Dari lampu proyek kan? Iya, yeah, ada. Anjir, Temu. Langsung dapet. Kayak gini loh. Gila, langsung dapet. Eh, kok mobil tiba-tiba penuh sendiri health-nya? Kuat dari tadi. Oh, lo gua bener-benerin. Jadi tukang gua. Gue kira kaget nih. Ini gua bawa jerigen yang kosong nih, Bang, ya, di dalam box mobilnya nih. Oke. Okay. Ntar nggak bisa naikin. Kan nggak ada yang bisa bawa jerigen. Gue ganti carrier deh ya. Ah, ganti carrier. Kan belum berlayar nih, gue kira tadi mau berlayar langsung. Belum, anginnya gak cocok. Iya, wih. Jalan yang... Masker diving udah dapat gue. Udah ada. Udah, yang full set. Ini lama-lama bakal ada baju renang sama finnya deh. Kayaknya, biar renangnya makin cepet kan. Yoi. Kalau nggak nanti bisa memburu ikan di dalam air ya kan? Yang pakai itu loh, pakai crossbow. Tombak. Ya, tombak anjir. Tombak bisa. Waduh. Anjir, gambar. Jumping ini. Di sini tuh bunker yang PVE-nya ada ininya, Bang. Ada apanya? Ada bunker. Ada mekanya. Kalau di apa di zona C4 doang. Pokoknya masuk zona hijau ada ini. Ada mekanya. Tapi kalau nggak ada mekanya ada musuh kan berarti? Iya. Pilihannya itu. Jadi kayak pengemis gini, makan pinggir jalan. Om. Belum makan, Om. 2 hari, Om. Dah. Gua mau gasak kantor polisi nih. Gua ngisi bensin nih. Aman gak? Cek dulu. Banyak kan, zombie loh. Biasanya tetangga di situ ngebantu kan? Iya, yeah, ada zombie peledak juga soalnya. Yoi. Saya minta bantu tetangga aja deh. Brother, I need your help. Oh, gak ada orang nih. Kayaknya udah dibasmi deh, Bang. Orang udah gak ada. Kosong gak? Oh, kosong. Soalnya masih pagi kayaknya, Jang. Oh, ini ada orangnya nih, Jang. Ada deh. Halo, bro. Nyawut. Gua samurai dia.
Anjir nih staff dia nih. Bos samurai deh. Kosong asli. Eh jerigen. Tadi mana jerigen satu lagi bang? Nih gue bawain. Ayo. Tiap kesini si jerigen anjir. Ini kayaknya ada yang baru ngisi ya. Dilihat aja. Oh udah di reset. Pil. Kan di mobil lu nyimpen, waktu itu nyimpen bensin kan? Gue tuh bingung ini air minum apa bensin, tapi sempat gue minum sih. Gak mati lu. Jadi ya. Biasanya muntah orangnya. Oh gitu. Anjir. Tiba-tiba jatuh mobil dari langit. Bukan, lu baru baru nge-loading ini. Oh gila, berarti nge-lagnya parah ini. Anjir, komunitas kelinci hitam ini. Black Rabbit. Nah, ya. Mana kita? Angin masih ke angin darat ya? Oh iya, gua nitip ini dulu, Jang. Woi, mana-mana? Jadi gen? Bukan, ini apa namanya? Lamp proyek. Oh iya, muat nggak di mobil? Ini gua muat, drop, muat. Gua drop lu di rumah nih. Nggak muat. Eh tapi fuelnya ini juga gua isi dulu deh. Udah lu looting aja, gua isi dulu ini nih. Gua kanpol ya. Oh iya. Butuh berapa nih? Tadi gue dapat itu lottery. Dapat apa? Perasaan lu? Rezeki anak soleh. Sering warna... banget dapat lottery aja. Mana apa? Tas warna hitam, tapi tas yang biasa gitu, backpack biasa. Oh, tas army. Enggak, tas sekolah. Ya anjir, jijik banget, tas sekolah kan kecil. Oh, makanya. Iya, makanya. Ya udah gue taruh aja di. Kan senjata. Rumah. Sambil nyari, sambil ngintip-ngintipin motor boot bang, barangkali ada yang spawn. Tengah laut. Padang teropong sih ya, nggak ada tuh. Kan gue bawa ini. Oh iya, di senjata ya? Tahu gue, cuman dia loading, cuman di mana? Di dermaga, yang ada di dermaga. Spawnnya itu. Gue dapat padlock 2. Tap. Berarti kita kumpulin bikin yang gold aja deh, yang 15 ya? Oh, sekalian nanggung. Kalian. Buat kunci apa yang belum ya? Anjay. Black Rabbit, anjing keren gini. Robin Hood udah, sekarang Black Rabbit. Tinggal yang maling belum bang? Soalnya jarang gue nemuin masker maling itu loh. Di kantor polisi biasanya. Itu ada. Tapi warnanya biru. Sama setelan ini bang, proyek. Yang pakai topi proyek, sepatu proyek ya. Oh. Iya. Nanti kalau ada kita simpen. Jadi kalau kita lagi konstruksi kita pakai, ya kan? Ini yang helm kuning itu ya? Iya. Ada tuh bajunya anjir, bajunya, celana, sepatu. Kita pakai kalau lagi ngebangun-bangun rumah. Gasken. Ini kurang pasukan doang sini. Eh, gua chat si Rama lah. Bentar-bentar nih kayaknya ada yang mau main deh si Rama nih. Wiga nih. Coba. Gua lagi on. Barangkali dia mau. Mumpung masih pagi. Yoi. Barbie belum bangun. Oke. Bensin gua taruh di wardrobe. Waduh. Enggak, gua lupa. Gua lockpick.
Ah, lockpick lu tinggal di mana anjir? Enggak, di kantor ada kok mau bikinnya. Banyak juga nih lockpick nih gue nemu nih. Up. Coklat, pisau, pisau buat di atas, korek gas bawa. Gue selalu bawa korek nih, wajib. Korek itu adalah benda wajib. Kan. Lu anak ngerokok ya? Oh, harus dibawa dong. Bahaya kalau enggak dibawa. Kasus Ringgis. Pencurian korek. Sampai 10 anjing, kolektor gila. Linggis, sekarang linggis di sini jadi benda wajib loh anjir. Semenjak kemarin kita mencuri. Jarang tahu linggis tuh. Iya. Bikin bisa enggak sih linggis tuh? Enggak bisa. Cuma bisa dapat. Dapat doang ya? Mm-mm. Orang isi airdrop aja linggis kok. Oh iya. Iya, gue pernah dapetin isi airdropnya linggis. Saking sulitnya tuh berarti tuh. Obat-obatan. Painkiller jam, lu harus wajib bawa painkiller. Yip, gue bawa ini pain. Pokoknya celana gue tuh benda-benda yang wajib dibawa. Kalau tas baru random. Laper dia. Oh, it all. Gak balas nggak dia? Gak balas, eh. Nah dia typing. Bah. Wih. What? Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih. Siapa ini Bang Rama? Iya. Ayolah masuk sini server. Server apa ini tadi ya? Ini enggak bakal hilang kan? Enggak. Yang lama kan? Yang lama enggak hilang, lanjutin. Lu di mana posisinya? Udah login belum? Ini mau login nih, baru main SO tadi sama teman-teman PVP. Wih, SO itu apa sih SO? Stay out. Oh. Dia game Rusia dia itu. Anjay. Cuman iya ya di yang di server yang satunya tuh yang udah gua mainin itu ya teman-teman SO semua itu di situ. Oh, jadi ngumpul semua di situ. Iya di Arigato. Server ya, sebagian sih masih 4 orang. Jepang dong itu, server Jepang dong. Asia, iya. Aduh. Enggak ada robotnya itu. Oh, enggak ada robot. Enggak ada di bunker ya, zombie doang. Ini juga enggak ada Bang Bajing ya? Di yang sini ada, yang di gua lihat loot YouTube sampean YouTube lu Pak itu ada robotnya tuh. Enggak ada ya? Ada. Kalau di zona PPE yang zona hijaunya dia ada robotnya, tapi kalau di zona luar dia enggak ada. Ada. Jadi murni lawan player kalau udah keluar. Di server Arigato perang mulu enggak? Malah di raid mulu malah. Tapi ya sama kayak di ya ada jamnya juga untuk ngeret. Iya, ada jadwal-jadwalnya ya. Iya. Di situ kalo ini di server juga tuh sekam Indonesia di sana semua kok enggak salah. Ada ngumpul di situ. Iya. Gato. Jadi base-nya juga keren sih, tapi enggak tahu tuh yang tempatin, Pak. Anjir. Kalau di sini ada polisinya ini, server ini ada patroli. Oh iya iya. Yang robot itu ya? Enggak admin. Admin pakai mobil polisi keliling. Oh iya kah? Iya. Kalau bisa ngebunuh adminnya dapat poin berapa gitu? Koin untuk beli barang kan? Pokoknya di sini unik ininya. Game-nya. Berarti gua milih apa nih? Multiplayer. Multiplayer. Kalau enggak lu kompas aja yang dari gue. Ya. Ini ya. Paste IP-nya terus lo connect deh. Ah, itu kenapa tuh ada fix boot? Apa tulisannya? Bootnya rusak pasti. Bisa kan ya pakai tool? Kita masih nyari kan Bang di sini? Nyari apa? Kita nyari apa nih? Enggak tahu. Padlock connect. File apa? File connect. Gagal. Oh, gagal. Ini connect to IP nih.
coba, dicoba dulu tes. Udah. Bisa enggak? Nah. Bisa kan? Ini iseng-iseng aja server ini mah. Buat menikmati. Gua dapat duit nih 50. Widih. Nah, di sini bisa buat jual beli juga nih duit sama rokok ya, Bang. Sama rokok trading. Oh, udah bisa rokok. Di server Arigato belum bisa, Pak. Buat trading bisa, doang sih. Trading nanti dia ada bank anu bankirnya sama ada trader adminnya gitu. Nemu sarung titit enggak, euy? Kan nih. Mayan. Red. Hit plate itu lah. Gua takut sebenarnya main ini. Main scam panik mulu. Panik ya? Ini harus bersama-sama main ya, kalau sendiri waduh. Apalagi yang versi Halloween, pernah belum tuh? Jump scare-nya banyak. Belum. Asli ada jump scare. Oh, iya. Bangsat itu anjir, udah gua takut jump scare anjir. Jalan dari peti keluar setan anjir. Mainnya single player gua dulu tuh. Apa gue keracunan aja? Minum bensin soalnya. I need to defecate. Tau defecate-nya berak ya? Berak. Minum bensin nih kayaknya kemarin ini bener. Bang Baji ngisi di botol. Ini gue gedein yang mana nih, Pak? Kan gue engineer. Bang Baji sniper ya? Sniper gue rifle ya? Atau gimana nih? Rifle gue. Oh, lu, lu terserah dah. Di antara dua itu apa deh? Di luar dua itu, gue engineer, Bang Bajing rival. Lalu apa dah tuh? Endurance itu ini kan ketahanan bukan, Pak? Iya, untuk larinya jauh lebih lama apa enggak? Endurance. Survivalnya dinaikin aja yang penting. Survival itu buat apa sih? Biar enggak lapar-lapar. Untuk crafting itu peluru. Iya, kalau ini sih kayak ini ya, kalau pembangun lah istilahnya tukang gitu. Iya, ya. Tukang li ya. Kalau tukang itu engineer, punyanya sujang. Ya? Oh. Kalau survival itu untuk masak-masak sama untuk crafting peluru tuh loh. Bikin-bikin peluru. Peluru kan bisa bikin sama ranjau-ranjau tuh pakai survival. Anggi anjir. Gua berarti pakai apa nih? Warness, Pak ya? Atau survival? Yang gua gede. Survival boleh. Awareness boleh. Yang jelas jangan lemah-lemah banget ya, jangan. Terus postur badan lu. Jangan iya, gendut. Di tengah-tengah sih gendut sama yang kuat sih. Iya. Yang ini yang berotot. Mantap. Usianya kasih 35. Hah? Usianya kasih 35. Kenapa 35, Bang? Strength-nya nambah. Sama intelligence-nya nambah, titiknya kasih paling kecil. Wih. Lu nembak jam? Bukan, Bang. Siapa tuh? Anjir. Oh, ini. Apa namanya? Mercon. Anjir, tetangga. Biasa tetangga kan suka ribut ya. Kaget gua. Gua pikir lu kok suaranya beda. Oh iya tuh. Petasan tetangga. Iya, tetangga, Bang. Mana-mana. Nah, tapi gue gak bisa nyolong nih. Thief ya? Thief-nya kecil, iya. Thief ya? Thief. Berguna, gak guna kan ya? Bang Bajing thief-nya tinggi dua. Ya? Cuman 2 sih. 2, anjir. Tunggu-tunggu, liatnya dimana sih? Craft. Gue medium aja deh ya. Boleh. Nah, medium aja. Gue juga medium soalnya. Thief gue 0 malah. 0 anjir. Titiknya dibikin paling kecil ya? Titiknya paling kecil tuh, Pak. Kalau gede suka susah. Intelijennya rendah. Ibu ego ya? Serius ini mah? Jadi bego. Otaknya dititit soalnya. Anjir. Ya, kan kecil tuh. Tapi bener sih tuh, percaya nggak percaya. Udah semua nih. Aduh. Nih gua dapat tas pinggang nih, gua bawain ke rumah. Kita udah mewah ini, gila. Gua dapat rokok gua 12 nih, mantap. Lucky strike apa rokok biasa? Ini Ji Samsu.
Marlboro, Marlboro. Merah putih ya? Iya. Emang beda harganya kalau dijual? Beda. Tahu ya. Gua beda. Kayak transaksinya pakai rokok dong. Nah, artinya, ini gua dapat construction boot. Warna apa? Yang warna kuning maunya. Oh iya, kuning. Udah jangan. Nyari yang kuning. Apa hijau? Kuning lah. Mereknya kuning atau hijau? AP boot AP. Nih. Boot yang sebenarnya. Endorse. Sama udah login belum? Gimana? Lu udah login belum? Udah, ini udah buat orang, udah turun nih. Oke, okay, ntar lu bunuh diri aja sampai ke area mendekati C4, ntar gua jemput. Oke. Okay. Nah, terus kalau yang gua main yang apa? Server lama gimana, Pak? Oh, server tinggal lama. Tinggal continue atau gimana? Iya, jadi nanti ada last play kalau lu buka tab internet, kan ada segitiga tuh kiri kanan. Mm-hmm. Lu pencet aja last play, pilih deh server lama lu. Oh, gitu. Nah, gua juga kok udah berapa server nih gua sama Bang Bajing ada 5 kali ini. Jadi bisa pindah-pindah. Gue sampai diangkat jadi admin. Ih, sampai jadi admin ya. Canggih aja. Butuh apa aja dikasih kayaknya. Saking dipercayanya ini. Baru ngomong gue lagi nyari jerigen nih. Depan mata ya. Iya. Sampai di penjara butuh dalam rumah. Hancur. Butuh lampu proyek depan mata dikasih lagi. Ya jadi setiap yang dia mau cepet dapatnya bangsat. Yang gue bingung kenapa dia ngerti bahasa gue ya. Kan masih Indonesia kan dia Jerman nih. Ya ya dia bisa mampus. Servernya Jerman ya? Ini Jerman. Banyak orang gila di sini ya nih. Bule gila banyak. Hah? Banyak bule gila. Banyak bule gila. Ini lu dapat Karen nih gue bawa buat Cirama deh. Nah. Di rumah gak ada Karen kan? Waduh. Ada satu carrier. Oh ada, ya buat Cirama yang sama tas sekolah. Okay. Dia mau pakai tas sekolah. Anjir itu mah nggak guna ini, buat apa ya? Back to school. Iya. Maksudnya mereka ngadain itu buat apa ini? Ya gua biar ini aja, biar ada event gitu mungkin Pak. Nanti kayak PUBG atau apa mungkin ya? Ya kali ya kedepannya ya. Harusnya ini malah ada misi tahu, ini kan nggak pernah keluar nih misi nih di jurnal, nggak kan? Baru pencet tab jurnal tuh main mission tuh nggak pernah ada di sini. Ya ke depan mungkin ya, kan masih 0,5 tuh. Belum satu ya. Early access sih, ya betul. Ya akses. Lu main di daerah mana, Rama? Surabaya ke Putih gua. Waduh, mantap Surabaya. Baru dari sono gua waktu itu. Ngapain, Pak? Cari cewek. Anjir, tahu-tahuan dia di sana. Kayak di sono kurang aja nih. Biasalah gua ada gali-gali tanah waktu itu. Kerja proyek. Tanah apa lubang? Lubang untuk mencari tanah. Bangsat. Acen lu kuning lo, Jang. Kebanyakan ngobrol kayak gini. Oh iya penalti ya. Penalti ya. Anjir banget. Bangsat. Gak ini gak ngaruh.